بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله المنان الذي علم الإنسان البيان، والصلاة والسلام على سيد أولاد عدنان محمد صلى الله عليه وسلم الذي هداه الله القرآن، وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين الذين أيدهم الله بالبرهان. فقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. حاضرين معاشر المسلمين رحمكم الله، di malam ke-27 ke-28 untuk kesekian kalinya, hanya karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, di sisa usia kita yang masih ada dan juga di kesempatan kita yang masih tersisa, seringkali ini saya sampaikan di awal mukaddimah bahwa untuk kesekian kalinya, hanya karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita mampu memaksakan diri. Memaksakan, Pak. Bahasanya memaksakan. Karena apa? Karena naluri manusia kecenderungannya itu hubbus syahwat. Kecenderungannya itu malas, wegah. Karena apa? Hujibatin naru bisyahawat, yang namanya jalan menuju neraka itu dihiasi dengan sesuatu yang indah-indah. Pikahoreamen, apa bahasa Indonesianya? Pikahoreamen, Pak. Males, enggan, ya. Gimana? Mager. Wah, bahasa milenialnya. Mager. Malas gerak. Nah, oleh karenanya tidak ada dalam diri kita untuk mengakui bahwa kita itu punya daya dan upaya, kecuali hanya karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu semua bisa kita dobrak. Daya dobrak diri kita masih ada. Kenapa? Karena hanya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah, yang mana malam ini hari Sabtu malam Minggu. Malam Minggu malam yang panjang. Nah, malam Minggu saat ini merupakan malam Minggu yang terakhir di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan setiap amal soleh di awal bulan suci Ramadan hingga pada hari ini Allah jadikan sebagai amal soleh yang mutakab, yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada akhirnya kebaikan-kebaikan tersebut bisa menghapus kesalahan-kesalahan yang kerap kali kita lakukan. Allah sendiri menyatakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal hasanati yudhibunas sayyi'at." Bahwa kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu yudhibunas sayyi'at, niscaya akan menghapus kesalahan, kejelekan yang kerap kali kita lakukan tanpa kita sadari. Salawat beserta salam semoga selamanya Allah limpahkan kepada panutan segenap umat manusia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebelum memulai kultum ini, saya berdoa mudah-mudahan kita yang saat ini sedang sakit, semoga Allah segera berikan kesembuhan. Kita yang saat ini sedang terlilit hutang, semoga segera Allah berikan jalan keluar, pada akhirnya kita bisa melunasi hutang-hutang kita. Jangan lupa dibayar. Kemudian kita yang belum menikah, semoga segera Allah temukan jodoh. Amin. Kita yang sudah menikah belum dikaruniai anak, semoga segera Allah berikan putra-putri yang soleh dan soleh. Amin. Kita yang saat ini belum menunaikan ibadah haji, semoga Allah segerikan
kelimpahan rizki hingga pada akhirnya bisa menunaikan ibadah haji. Amin. Allahumma amin. Dan seluruh hajat kita semoga di bulan suci Ramadan ini Allah ijabah dan Allah berridha dengan segala hajat dan harapan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, sudah 7 menit ini Pak ya. Oleh karenanya saya mohon maaf Pak, belum saya jelaskan apa yang telah saya sampaikan tadi dalam Quran surat apa Pak? Laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Santri barangkali Kang Egi, laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Surat Al-Ikhlas. Surat At-Tin ayat keempat. Baik, yang artinya laqad, kalau kita belajar bahasa Arab itu adalah taukid dan juga qad masuk pada lafaz fi'il madhi. Nah itu sungguh. Lam taukid sungguh, qad juga sungguh. Jadi sungguh Allah itu benar-benar gitu loh. Allah itu benar-benar menciptakan manusia, enggak main-main. Sungguh-sungguh, sungguh banget menciptakan manusia fi ahsani taqwim. Nah, dalam tafsirnya, taqwim di sini ternyata bukan hanya sebatas bentuk yang paling baik secara fisik, bukan. Tetapi segala aspek yang meliputi penciptaan manusia secara fisik itu. Contohnya apa? Seperti akal. Contoh lagi, seperti kita nih, misalkan ada sesuatu yang membuat kita terkena bahaya, debu misalnya. Tiba-tiba debu nempel pada mata kita, Pak. Kita mikir-mikir dulu enggak, Pak? Oke. Mau enggak ya? Mau enggak ya? Enggak mungkin ya? Tiba-tiba reaksi seperti ini terjadi secara ittirori. Ittirori itu secara spontanitas. Termasuk yang meliputi segala aspek dalam penciptaan manusia, termasuk yang kedua, termasuk Allah menciptakan di dalamnya kecenderungan, ya, fitrah. Misalnya nih, yang belum menikah nih, lihat seorang akhwat jatuh cinta, fitrah itu kan, gak masalah. Ya. Kemudian apa lagi? Kita udah buka waktu buka puasa, kermatos di lohor kene, lapar makin. Begitu azan maghrib, perut kita lapar, nggak perlu panjang lebar lagi kita untuk melakukan apa, otomatis kita buka. Kalau kita lapar, kecenderungan kita pasti makan. Kemudian kalau kita haus, kecenderungan kita apa? Nggak mungkin terbalik gitu Pak. Nah itu luar biasa. Seseorang ketika kondisi tertentu, ada gejala tertentu, dia langsung melakukan sesuai dengan gejalanya. Luar biasa. Nah, termasuk kita buka puasa nih Pak. Nah, itu kan fitrah Pak. Allah tidak melarang, karena Allah sendiri menciptakan fitrah itu. Bahkan Allah merintah kita ketika kita apa makan dan minumlah, wakulu washrobu, makan dan minumlah, kalian nggak masalah. Kecenderungan kita ketika lapar makan, ketika haus minum, Allah nggak melarang kita untuk makan dan minum, karena Allah sudah men-setting itu semua dan Allah pun memerintahkannya. Hanya saja fitrah itu kan kita hidup manusia yang berdasarkan ya ilmu. Hanya saja kita dalam makan dan minum tidak boleh berlebihan. Nah, dalam ayat tadi ada lanjutannya Pak. Wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Quran surat Al-A'raf ayat 31. Nah, itu. Pertama, contoh kecenderungan itu atau fitrah tentang makan dan minum. Termasuk ketika kita berbuka puasa enggak boleh berlebihan. Karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satupun sebuah tempat gitu Pak ya, ketika dia dipenuhi tidak ada yang lebih jelek daripada perut manusia gitu. Maka
Alangkah lebih baiknya ketika kita minum, kata Rasulullah, cukup sepertiganya untuk makan, sepertiganya lagi untuk minum, dan sepertiganya lagi untuk nafas. Ini artinya dengan sederhana kata, kita harus apa? Nggak boleh berlebihan. Makan silakan, minum silakan, tapi nggak boleh berlebihan. Apalagi buka kita, buka puasanya kita sampai nggak kuat terawih, itu bahaya. Baik, kemudian selanjutnya kecenderungan atau fitrah yang telah Allah tanamkan dalam diri kita adalah mencari duit, ya, mencari nafkah. Dengan segala status kita, baik itu orang kantoran, pebisnis, pegawai dan lain sebagainya, Allah nggak melarang gitu. Kita mencari duit sebanyak-banyaknya, asal dengan caranya sebanyak-banyaknya Allah nggak melarang, karena Allah sendiri yang memerintahkannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wabtaghi fi ma atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kalau dalam bahasa kita, ibadah kalian yang rajin, tapi juga jangan lupa cari nafkah. Karena kalian juga ada kewajiban untuk menafkahi anak istri. Kalau bahasa kita kurang lebih seperti itulah. Nah, namun kecenderungan kita, apalagi kalau duitnya serba merah, Pak ya, siapa yang gak suka gitu. Nah, namun yang Allah ajarkan kepada kita, silakan sepuas-puasnya cari nafkah, cari rezeki, cari duit sekalipun. Tapi dalam ayat yang lain Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dalam Quran surat Al-Isra ayat 29, a'udzubillahi minasyaitonir rajim wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unukika wala taj'al, jangan engkau jadikan yadaka, tanganmu, wala taj'al yadaka maghlulatan, menggantung. Menggantung maksudnya seperti ini, Pak ya. Taj'al yadaka maghlulatan ila 'unukika, artinya bahwa ini bahasa kiasan, Pak. Artinya tong pedit gitu. Jangan bakhil. Ya. Jadi silakan, kata Allah, wailul likulli humazatil humazah alladzi jama'a malahu wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada, dalam Quran surat Al-Humazah. Yang tidak boleh itu bermegah-megahan, beli mobil, ngambilan kredit hanya apa? Karena ingin dipuji. Nah, ini enggak boleh. Kalau beli mobil untuk misalkan anak sudah berapa, kalau mudik masa iya sih anak berlima naik motor gitu. Nah, enggak masalah beli mobil. Beli mobil untuk ke pengajian, beli mobil untuk inventaris masjid misalkan, enggak masalah gitu. Bahkan kalau sampai yang tidak diperbolehkan itu sampai pada puncak menduga apa yang dikumpulkan itu bisa membuat dia kekal. Sampai-sampai di jadikan bekal persediaan makan atau persediaan beli bensin atau nyogok malaikat misalkan di alam barzakh, enggak boleh. Biasa bukan nama lau akhlaknya. Dia mengira apa yang dikumpulkannya itu bisa membuat dia kekal. Nah, itu justru yang tidak boleh. Silakan, sekali lagi kata Allah, ibadah kalian yang khusyuk untuk kebahagiaan akhiratmu, tapi boh ya jangan hanya di masjid saja, tapi boh ya jangan hanya sebatas zikir saja di masjid dan sebagainya. Silakan ke pasar, silakan ngantor, cari duit yang sebanyak-banyaknya. Kata Allah seperti itu. Kalau bahasa kita seperti itu, baik. Cuma nah itu dia, jangan pelit. Dalam tafsir Ibnu Katsir berkaitan dengan Quran surat Al-Isra ini, wala takun bakhilan, kamu itu jangan pelit. Manu'an, manu'an itu apa? Manu' itu tangannya itu enggak mau apa ya? Enggak mau bro-broan gitu, apa? Kata orang Sunda bro-broan gitu. Manu'an menahan tangan, enggak mau ngasih. Enggak mau ngasih, wala tu'ti ahadan syai'an, enggak mau kasih ke orang lain syai'an sedikit pun. Bahkan kok pelit gitu, Pak ya? Nah, oleh karenanya sekali lagi hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah diantara pengertian tentang tafsir dari Allah menciptakan manusia itu benar-benar dalam keadaan yang sebaik
baiknya, bentuk yang sebaik-baiknya ternyata bukan hanya sekadar bentuk zahir saja, namun juga segala aspek yang meliputi penciptaan manusia yang secara fisik, di antaranya akal dan juga fitrah, kecenderungan. Namun ingat sekali lagi, kecenderungan kita adalah kecenderungan yang berdasarkan ilmu dan tuntunan dalam syariat Islam. Baik, hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.